1, 2, 3 Salam Merah Putih. Dari pengacara Merah Putih yang hidupnya sembarangan. Lagi persoalan Kaseto, Kasetonya ngamuk-ngamuk sama aneh. Gak tau lah gimana dia ngamuk. Yang jelas LKH ini kayaknya harus bubarin. Tapi kayaknya oke. Oke, kita mulai ya. Hari ini saya ke Polres Selatan ada 3 agenda. Agenda pertama adalah ini BAP-nya si siapa? Angel Elga selaku penipu. Dan tuh. Jadi saya mau BAP perkaranya Angel dengan bukti WA segini banyak. Isinya penipuan aja semua nih. Nanti kalian kita bagi setelah saya BAP, saya perbanyak kasih semua TV. Udah segini. Suka-suka deh mau nilainya apa. Tapi isinya penipuan semua. Tapi namanya kita pintar-pintar bodoh kan kasino ya. Ya begitulah. Jangan lupa nonton film Ronaldo pintar-pintar bodoh gitu. Rusak satu agama dihina, agama lain dihina gitu. Nah, karena kita pengacara Merah Putih, kita enggak mau ini terjadi berkepanjangan. Jadi semua siapapun juga yang menghina agama, saya laporkan polisi, ya kan? Jadi kalau ada orang agamanya Kristen menghina agama Islam, saya laporkan polisi. Kemudian kalau ada agamanya Islam menghina agamanya Kristen di YouTube, saya laporkan polisi. Jadi nggak ada lagi perdebatan agama tentang agama di YouTube yang sifatnya saling menjatuhkan. Oke? Jadi saya pertama-tama saya sudah baca dan saya sudah bilang jangan pernah ada yang menunggangi perkara ini saya dengan Angel persoalan agama ya. Ini privasi banget. Apalagi ini WA saya sangat pribadi banget dengan Angel dan ketika tanpa persetujuan saya tak satupun media boleh mengutip ini. Karena sekali mengutip ini tanpa persetujuan saya juga jadi pidana juga. Jadi siapapun media online atau YouTube ataupun infotainment yang coba mengutip WA saya dengan Angel, saya pidanakan. Ya, jelas ya. Supaya kalau ada yang masih mengupload tolong di take down. Ya. Ada kan? Paham ya? Kalau enggak rembetan semua kena nih. Ya. Oke, itu biar dicatat. Jadi yang kedua, ada yang namanya Nanda Jonathan dan lain-lain yang menunggangi persoalan ini. Iya kan? Nanda Jonathan. Ya kan? Jadi dicatat tuh. Yang ketiga adalah saya akan melaporkan saudara Benny Rose. Kenapa tuh, Bang? Yang terbaru dengan dugaan mencemarkan nama baik saya melalui WA kepada Tata Lim. Tapi saya laporkan dia nanti malam. Ya. Karena kan saya harus BAP dulu. Ya kan? Baru saya ada interview lagi di maklum kita apa suka di acara interview di TV One jam 5 ya. Jadi saya akan ke Pulau Gadung dulu habis dari sini. Oke. Jadi nanti malam lah kita buat Veneros ya. Dugaan pencemaran nama baik namanya juga dugaan boleh dong laporkan polisi. Tapi undang-undang ITE karena pasti Bang ya dilaporkan. Pasti dong. Tidak ada buktinya. Apa Bang bentuknya Bang buktinya? Buktinya? Apa? Ini bukti yang Veneros. Hah? Yang Veneros. Ya, Veneros kan ada di sini buktinya juga. Udah ada Bang ya? Ada nih Veneros. Apa terkait apa Bang? Bilang apa? Bilang gini, "Hei Tata Lim, apa-apaan tuh teles lu yang ngaku-ngaku pengacara? Masa aneh ngaku-ngaku pengacara? 22 tahun lah jadi pengacara kan? Nyebut-nyebut produser rumpi terima duit. Nama lu udah, namanya Tata Lim maksudnya. Nama lu udah blacklist ya. Transkrip dan semua artis lu di masa depan di blacklist oleh Veni Ros. Jadi Tata Lim tuh artisnya di blacklist. Dasar lu, bina sembarangan, gak tahu diri lu. Itu kan artis lu atur deh. Ini, Veni Ros. Ini kan?